warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman, kembali lagi dengan aku ya. Ini hari ini aku mau kasih resep sederhana ya, ala-ala aku, yaitu ayam pedas. Ada khas dari kota saya, tempat kelahiran saya. Saya aslinya Jawa Timur ya. Ini bahan-bahannya ada cabe, bawang putih, jahe, bawang bombay. Karena saya nggak punya bawang merah, jadi saya ganti dengan bawang bombay ya. Kalau punya bawang merah, lebih baik bawang merah aja. Dan sini ada gula putih, gula merah, penyedap rasa, garam, dan serai. Dan ini ada lemon ya. Nanti saya mau itu lumurin di ayamnya. Dan ini ayamnya, ini ayam kampung ya, jago ya. Kalau di kita itu ayam jantan. Kalau wong Jawa ngomongnya jago. Ini ayam kampung, nanti saya potong-potong dulu ya. Saya potong kecil-kecil dulu. Nanti berlima, oh ya, lupa ini ada kunyit bubuk. Karena saya di Taiwan, jadi saya nggak punya kunyit fresh ya. Dan saya nggak punya kemiri. Jadi bahan yang ada di rumah saya manfaatin aja. Dan nanti kita kasih santan ya. Nih teman-teman, aku mau ambil santannya dulu. Nih, tak kasih di korokas ya. Kemarin buat aku masak itu. Apa itu? Sayur lodeh. Ini masih sisa. Nanti itu. Ini nanti itu ya teman-teman. Cabenya jangan semua ya, digiling sama bumbunya. Nanti yang separuh saya itu, saya ungkul-ungkulin ya, biar kalau ada yang pengen pedas, biar dikletus kalau orang Jawa bilang ya. Jadi saya hari ini mau kasih resep ayam pedas khas Banyuwangi ya. Kita lanjut nanti ya teman-teman. Aku mau potong ayam dulu. Kembali lagi ya teman-teman. Ini ayam yang sudah aku potong-potong ya, yang besar tadi. Dan kita lumurin air lemon ya. Kita lumurin biar kita itu biarin sampai 5 menit. Ini apa itu fungsinya? Biar ayam enggak amis ya. Kita kasih semua karena ayamnya besar. Aku masak semua teman-teman, bukan saya makan sendiri ya. Nanti mau aku kasih ke teman saya sebagian, bagi-bagi. Bagi-bagi rezeki ya. Nah, kita lumurin ya ayamnya. Kita lumurin perasan air lemon tadi ya. Nanti baru kita ungkep ya, biarkan 5 menit atau 10 menit nggak apa-apa. Kalau nggak ada air lemon nggak apa-apa. Nah, kita biarkan dulu ya teman-teman. Nih, saya potong agak besar-besar lah. Nggak dijual ini ya, dimakan sendiri. Biar nanti yang makan itu puas. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, sambil nunggu ayamnya ini biar meresap air lemonnya, kita goreng bumbunya dulu ya teman-teman. Nanti baru aku blender. Karena aku sukanya tak itu, tak goreng dulu baru tak blender. Kalau teman-teman suka langsung di blender terus di itu ya nggak apa-apa, tapi saya suka tak goreng dulu baru tak blender ya. Dan ini cabenya udah saya bagi ya. Ini yang itu,
Ini yang aku masukin utuh-utuh nanti ya. Dan ini bumbunya ntar. Ini tak goreng dulu ya. Nyalakan apinya. Kita nyalakan api ya. Terus kita kasih minyak. Digoreng sebentar aja teman-teman. Gak apa-apa minyaknya banyak dikit, karena nanti kita blender itu juga pakai minyak kok. Kita masukkan aja semua ya. Gak apa-apa gak panas. Kita cuma sedikit aja biar setengah matang baru kita blender. Kita tutup ya teman-teman. Biar cabenya nggak meloncat-loncat. Dan kita siapkan blendernya ya. Kita lanjut. Nah ini kayaknya sudah ya teman-teman. Gak usah terlalu mantang ya, karena nanti kita juga goreng lagi ya. Kita matikan apinya. Kita tunggu dingin sedikit, baru kita taruh di blender ya. Dan kita ini dulu ayamnya. Ungkep ayamnya dulu ya biar empuk. Gak usah dikasih apa-apa teman-teman, kita kasih minyak aja ya, minyak sedikit. Sebenarnya itu dibakar ya teman-teman, karena saya lagi ingin praktis aja, saya gak bakar, saya ungkep aja, gak pakai itu ya, gak pakai air ya. Pakai minyak dikit, kita ungkep sampai setengah matang, baru kita masukkan bumbunya. Kita itu lagi apa itu? Itu masak lagi sampai empuk, baru kita masukkan santan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ayamnya besar-besar banget ya. Kita masukkan ya teman-teman. Ungkep aja ayamnya. Lebih nikmat itu dibakar ya teman-teman. Dibakar dulu. Kalau punya itu loh, kalau di desa kan ada pawon itu ya. Jadi kalau masak pakai itu loh, pakai kayu, kita panggang dulu di situ. Aja ya, baru nanti kita itu kalau sudah agak setengah matang baru kita masukkan bumbunya ya. Kalau santannya itu terakhir ya teman-teman, jangan masukkan bumbu, masukkan santan, jangan. Kita itu apa itu masak dulu lagi ayamnya, baru kita masukkan santan kalau udah mau matang ya. Dan cabe yang ini sekitar 10 menit aja sudah itu oke kok cabe. Kita lanjut nanti ya teman-teman. Oh,
tadi ada bumbunya, saya taruh di sini. Coba juga makan ayam pedas khas Banyuwangi, karena pasti enggak.